untuk menentukan tiga besar poin induk Gansel untuk induk 1 Gansel sementara. Di tempat terdapat 50 atas sama akun stasiun nasional dengan beratikan 5 kilo 50 gram. Sekat, maaf, jauh. Akung Sakina Channel Mancing gak niat mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sahabat mancing dimana saja berada. Gimana kabarnya teman-teman? Para sehat, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman, malam ini saya akan mancing ikan mas lagi ya. Kita mancing ikan mas galapung ya teman-teman. Malam hari kali ini saya akan pakai umpan produksi jempol ya teman-teman. Yuk kita lihat bahan-bahannya. Mudah-mudahan kita halmin hoki ya teman-teman. Yang pertama yaitu nih jempol amis spesial, banyak varian ya teman-teman. Ada jempol pandan wangi, ada terus jempol keju susu, ada terus ada nih jempol jagung amis tuna kristal. Umpan produksi jempol banyak varian ya teman-teman. Ada tunanya, ada nih tuna banyak varian teman-teman. Tuh banyak varian. Terus kita pakai ini jempol biang susu, ada ini juga amis wangi, ada nih happy pack varian cup amis wangi, ada semuanya. Umpan jempol sebab komplit teman-teman, banyak varian. Ada jagung amis tengiri kristal tuh. Oke teman-teman, kita akan memakai umpan jempol amis yang pertama yaitu malam ini kita akan pakai amis spesial ya teman-teman. Amis spesial sama tunanya satu, sama wangi biang susu ini kita akan pakai malam ini. Ini saya bikin umpan jam 5 sore ya teman-teman, karena kalau malam gelap saya nggak punya lighting ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut meracik umpannya, saya sarankan kembali ya agar tidak gagal paham, budayakan nonton full agar kita dapat wawasan dan ilmu, karena ilmu itu mahal. Oke teman-teman, yuk kita langsung meracik umpannya. Itu terus, terima kasih. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman mau order umpan produksi jempol di marketplace ada di sebelah saya, dan linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Dengan umpan jempol mancing jadi puas. Terima kasih. Oke teman-teman, agar tidak gagal paham, perhatikan cara meracik umpannya ya sedulur. Ini kita malam ini mancing malam hari pakai umpan produksi jempol ya teman-teman. Langkah pertama kita pakai telur 2 butir ya teman-teman, putihnya aja. Ini udah saya pisahkan putihnya. Ini kali ini kita dikukus atau direbus ya teman-teman. Selanjutnya kita pakai tuna goceng. Ini tuna goceng kita pakai 1 bungkus teman-teman ya, 1 bungkus. Ini 1 sendok makan teman-teman. Baru nih, 1 sendok makan bisa kita haluskan ya. Ini kita tes di galapung ya teman-teman. Mudah-mudahan induknya makan. Ini racikan umpan ikan mas rame ya, tapi kita tes di galapung. Mudah-mudahan induknya makan ya teman-teman. Biasanya kalau umpan jempol induk rame makan ya teman-teman. Mudah-mudahan umpan produksi jempol bawa hoki ya teman-teman. Malam ini kita dapat cuan. Ibarat katanya walaupun nggak dapat cuan, intinya umpannya dimakan dulu ya teman-teman.
biasanya kalau umpan jempol nggak diragukan lagi teman-teman, nggak siang nggak malam selalu gacor. Udah saya buktikan kok teman-teman. Sampai kalis. Selanjutnya jempol amis spesial kita pakai setengah bungkus ya teman-teman. Pakai setengah bungkus. Ini setengah bungkus ya. Jempol premium umpan wangi biang susu setengah bungkus. Setengah bungkus itu 2 sendok makan ya teman-teman. Setengah bungkus ya atau 2 sendok makan. Selanjutnya santan kara 1 bungkus. Karena kita main anuk, main induk, kita kencengin aromanya teman-teman. Baru kita aduk lagi sampai kalis. Ini direbus atau dikukus ya teman-teman. Umpan jempol, produksi jempol, tidak pakai esen atau tanpa esen ya teman-teman. Kita tes galapung malam hari. Kalau saya pakai umpan jempol itu nggak pernah pakai esen ya teman-teman. Selalu murni. Mantap pisan. Ini banyak banget nih umpan tuh. Goyang terus. Ini sekali lagi teman-teman, saya bikin umpan jam 5 lewat nih, mancing jam 8 malam, karena kalau malam nggak punya lighting ya teman-teman, agak silau. Selanjutnya kerotok secukupnya. Ini saya ngeteng 10.000 ya teman-teman. Kita langsung kukus kerotoknya. Nggak usah direndam air panas lagi ya teman-teman, karena dikukus atau direbus. Pengerasnya bebas teman-teman, mau pakai gini tawar boleh, mau pakai jempol wangi boleh. Itu ya teman-teman, biar nggak terlalu ini tuh, biar teksturnya cakep. Tambahin air dikit. Tinggal masukkan plastik ya. Kita kukus atau rebus selama 15-20 menit. Pakai daun pandan 2 lembar ya teman-teman. 2 lembar nih. Daun pandannya. Bisa dibikin 2 bungkus teman-teman kalau takut kepenuhan. Bisa dibikin 2 porsi. Oke teman-teman, umpan siap dikukus. Ikuti terus sampai umpan matang dengan aduk selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini umpan tadi kita kukus 20 menit ya. Ini udah ditiriskan, umpan udah mateng. Tuh banyak pisan. Mudah-mudahan malam ini kita hoki ya, pakai umpan produksi jempol ya teman-teman. Biasanya kalau produksi umpan jempol saya hoki teman-teman. Ini buh daun pandannya.
Mantap ini umpan jempol, emang pol nih teman-teman. Mana tadi ya? Wah, centongnya wangi bisa teman-teman. Ini kita tes jam 8 malam ya teman-teman, main di Galapung kita. Lupa teman-teman, ambil centong dulu. Ini kita tadi pakai jempol amis spesial ya, sama itu jempol biang wangi susu ya teman-teman. Tuh. Sama tuna jempol tadi satu bungkus. Ini kita, ini nggak usah pakai pengeras kayaknya teman-teman. Udah bagus teksturnya. Tuh. Mudah-mudahan umpan jempol ini buat berkah ya teman-teman, kita malam ini oke dapat cuan, dan mudah-mudahan ikan rame dan induknya makan ya. Tuh cukup bisa buat bendingan nih teman-teman, banyak tuh, nggak usah pakai pengeras lagi tuh, pas pisan. Oke teman-teman, media siap digunakan. Selamat mencoba. Ikutin terus. Terima kasih. Sampai ketemu di kolam pemancingan. Ikutin terus. Yuk kita langsung berangkat. Let's go. Oke teman-teman, kita udah sampai di kolam pemancingan Galapung Pambaba ya. Lapak buat bentar lagi dikocok ya teman-teman. Kali ini kita tester umpan produksi jempol ya teman-teman. Mudah-mudahan malam ini kita hoki ya. Kalau teman-teman mau beli umpan produksi jempol, kalau mau apen ada di toko umpan, semua wilayah ada ya teman-teman. Dan juga kalau mau online shop ada di Tokopedia, Shopee, Lazada ada. Oke teman-teman, ikutin terus sampai Akung Ghost Track. Terima kasih. 52 Akung Satu Nasional. Akung Satu Nasional 50 Akung 40 kita dapat 50 itu umpannya teman-teman. Biar satu bulan 20 kamar 21 tiga 25 teman-teman. Kali 52 akun sakitnya cuma 50. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum mulai kita berdoakan berdoa agar lancar, tidak halangan satu apapun untuk keselamatan ya teman-teman. Alhamdulillah ini setan rojim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita pakai rangkaian L2 teman-teman tuh. Ini umpan, ini umpan produksi jempol tuh teman-teman. Mudah-mudahan malam ini oke. Gambaran pertama kita gedein dulu umpannya teman-teman. Selamat dapat 25 mendapatkan uang cash sebesar Rp25.000. Lanjut bae dari itu mah ya. Lanjut mulu di situ mah. Oh, umpan pertama gitu kan. Lanjut mulu dari sono mah ya. Apa lagi? Apa? Boleh. Iya, berarti bisa pegang terus gancet, gancet mulu. Kemarin main langsung juga sebelumnya. Kenji 135, Kenji 209. Iya. Ya, baru nabrak doang. Lanjut sikat. Ada teman-teman, alhamdulillah. Umpan jempol memang pol teman-teman, induk gede pisan teman-teman. Wah, mudah-mudahan nggak ada yang ngelewatin nih. Gede pisan tuh, mantap. Dengan umpan jempol mancing jadi puas.
biar induk pertama tapi gede teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah induk pertama lumayan teman-teman 505. Sama merpati dengan perhatikan Fatilati jalan poin pertama 853 821 atas sama Komar dengan perhatikan Fatilo 2 on poin pertama 821 835 atas sama Kenji 1 dengan perhatikan Fatilo 2 on 56 poin pertama 835 850 atas sama Atung Saja Nasional dengan perhatikan 550 gram poin pertama 850 dan terdapat 20 sama Jilung dengan perhatikan Fatilo 6 on 50 gram poin pertama 820 bosnya sama di sini ternyata anak buah yang turun. Untuk perundutan 3 besar poin induk dan sel untuk induk 1 dan sel sementara di tempat terdapat 50 atas sama Akun Stasiun Nasional dengan perhatikan 5 kilo 50 gram. Untuk induk kedua sementara di tempat terdapat 29 atas sama Jaya Mandiri dengan perhatikan 4 kilo 9 on. Untuk induk ketiga sementara di tempat terdapat 20 atas sama Jilung dengan perhatikan 4 kilo 6 on 50 gram. Bang Jack. Mantap nih Mang, 6 kilo. Makan lele ini lele. Dikepang sih jadinya. Bang Jack ya? Bang Jack jepit. Nah Bang Jack. Ya ditahan ini. Nah, kecil lah. Bang Jack. Kalian perhatikan untuk waktu tersisa 1 menit. Oke teman-teman, waktu tersisa 1 menit ya, sampai di sini tas umpannya ya. Intinya umpannya makan ya teman-teman nih, umpannya sisanya tuh masih banyak tuh. Oke, persiapan untuk waktu 3, 2, 1 selesai. Lapor kecil, lapor besar.